min alamatil i'timadi 'alal 'amal nuqsan raja'i inda usul wujudiz zalali tanda-tanda seseorang bersandar kepada perbuatan atau amalnya, dia mengurangi rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hadirnya dunia. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja'i inda wujudil jalal. Tanda-tanda seseorang bersandar terhadap amal, di sini dikatakan amal itu ada amal syariah, yang kedua amal thariqah, dan ketiga amal hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhihil haflati al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil ummah alladzi la nabiyya ba'da. وقد حمل الناس من الظلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد عباد الله وصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء إلا وجود الزلال أمرسا تو DKM مجلس مسجد جامع إمام محمد السلام نانا مودي Tuan-tuan gak ada. Para sesepuh, sekjennya, bendaharanya, semuanya, jamaah. Ini mau dilem di ruang apa ini mik? Alhamdulillah pada pertemuan pertama ini, setelahnya kita menikmati bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul dalam majlis yang sangat mulia ini. Sebelumnya atas nama pribadi dan keluarga saya mengaturkan minal aizin wal faizin, mohon maaf atas segala kekhilafan, mohon maaf atas segala kekurangan. Di saat ini tak berpulang, saya sering bertemu dengan Bapak di sini, para sesepuh di sini, tentunya banyak kesalahan-kesalahan saya, kekhilafan-kehilafan saya sehingga akan mengganggu hisaban amal saya ini. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan segala kekeliruan kepada bapak-bapak, dan mohon untuk tidak menjadi beban di
dunia apalagi nanti di akhirat atas kehilangan kehidupan saya ini. Dan kita berharap semoga di bulan Syawal ini kita menjadi yang lebih pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang istiqomah dan mudawamah dalam melaksanakan ibadah. Info keselamatan buat kita semuanya yang paling pertama ada di bibir kita, ada di lisan kita tentunya. Segala sesuatu kalau kita tidak kontrol dengan lisan kita ini, dengan bibir kita ini, tidak merasa kita terjerumus kepada dosa. Karena keselamatan itu diantaranya yaitu satu yaitu amsik alaika lisana, tahan hati-hati atas lidah, kunci hati-hati dengan ucapan. Ini sudah saya sampaikan barangkali pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, tapi ini tauqidan saya. Jamaah rahimakumullah, sebelumnya kita bertawasul dulu kepada muallif kitab hikam ini, Syekh Ibn Athaillah Asy-Syafandari Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga kepada guru-guru kami, semua pondok, semua pesantren yang telah mendidik dan memberikan tulisan keikhlasan dan sokongan kepada saya. Semoga beliau-beliau ini selalu terang benderang akan selalu bermanfaat, walaupun mereka sudah tidak ada, beliau sudah tidak ada, ilmunya tetap ada dan hadir karena kita al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atas semua pekerjaan
atas semua kegiatan, atas semua langkah dan ucapan hanyalah berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman harapan-harapan ini sering terganggu. Tujuan inti kita ini sering terganggu, sehingga dalam langkah dan perbuatan itu kadang-kadang Allah itu tidak nampak dan hilang sama sekali. Jangankan dengan yang berharga, dengan barang-barang yang berharga, dengan sebutir pasir kadang-kadang Allah itu tak tampak. Lupa akan tujuan, lupa akan harapan, karena itu yang hadir sebutir pasir, yang hadir hanyanya segelas air, jadi Allah itu tidak hadir. Hadirlah kepalsuan-kepalsuan dari perbuatan dan ucapan. Zikir kita ini kadang disebutnya zikir ghaflah, lupa. Karena seringnya mengucapkan, karena seringnya melakukan, lisan ini, bibir ini mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, walhamdulillah. Tapi hati ini kita ini kadang-kadang ghaflah. Kita subhanallah dalam ucapan, berzikir dalam ucapan, hatinya tidak ikut. Ketika kita sholat, adakah sholat itu hadir dengan hatinya? Begitu mengucapkan Allahu Akbar, di manakah hati kita? Di manakah ruh kita? Jangankan berbicara ruh, hati itu ada enggak? Hadir enggak itu sholat enggak? Terbayang apapun seketika itu. Jangankan barang-barang yang besar, jarum hilang pun ketika sholat kadang-kadang ingat. Oh iya ya, kalau jarum itu bisa nah, ya. Benar enggak nih? Ini mah testimoni yang bicara gitu. Yang berbicara dari itu kadang-kadang jarum itu nggak terdekat itu ingat iya naruhnya di sana dari itu ketika sholat. Berarti kita ini penuh kepalsuan menghadap dengan Allah itu kadang-kadang kita palsu berdusta di depan Allah. PHP. Nih di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan min alamatil i'timad alal amal nuqsanur raja inda wujudil jalal. Tanda-tanda seseorang bersandar terhadap amal, bersandar terhadap amal, amal itu perbuatan. Di sini dikatakan amal itu ada amal syariah, yang kedua amal thariqah, dan ketiga amal hakikat. Amal itu perbuatan. Perbuatan yang pertama ada di yang dinamakan amal syariah. Amal syariah yaitu anta'budahu. Nih, kita bertaubat, kita beristiqomah, dan kita berusaha untuk melakukan yang terbaik, mencari hal-hal yang halal, menjauhi yang haram. Dalam sholat kita melaksanakan syarat dan rukunnya, itu dinamakan amal syariah.
syarat dan rukunnya kita laksanakan, mandubannya, sunat-sunatnya, nawafilnya kita laksanakan, ucapan kita lakukan, dan saat kita berusaha untuk menyampaikan dan berucap yang baik supaya diterima dengan senang hati oleh apa siapa yang di depan kita, berusaha ikhlas sumur kepada tetangga kita, memberikan yang terbaik kepada keluarga kita, itu amal syariah. Sholat kerjakan di awal waktu, syarat dan rukunnya ialah bacaan sunnah doa iftitah itu bukan fardu, ya bukan fardu. Allah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu bukan fardu, itu bukan wajib, itu namanya nawafil sunnah. Tapi kita, walaupun itu sunnah, kita laksanakan, kita lakukan. Tasbih itu subhanarabbiyal azimi wa bihamdihi itu pun juga sunnah dan tidak diwajibkan. Apabila kita tidak mengucapkan tasbih, yang penting kita ketika sholat itu adalah tuma'ninah, sukunun ba'da harokatin diqadri subhanallah. Yang penting kita diam, minimal pembacaan itu diam itu seukuran membaca subhanallah itu sudah satu sah sholatnya. Tapi kita enggak nyampe di sana, enggak cukup di sana, kita bacakan tasbihnya subhanallah yal azimi wa bihamdi adnal kamal, paling sedikit 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, 15 kali kalau lagi sendiri, ya. Kalau sendiri, kalau lagi imam, kalau lagi memimpin jamaah, jangan sok, jangan ini. Kita harus apa? Harus tenggang rasa, harus tempo saliro. Oh, di situ ambillah 3 kalinya. Itu tidak wajib, tapi kita laksanakan. Nah, itu namanya amalus syariah. Lakukan itu semuanya. Kita ke masjid dan sholat di awal waktu itu amal syariah, itu amal syariah, itu bentuk taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat itu kan variatif, ada taubat dari dosa, ada taubat dari keluar dari Islam, dari murtad masuk Islam atau kafir masuk Islam dengan mengucapkan kalimat syahadat. Ada taubat dari dosa, ada taubat dari kelalaian. Dulu kita ini sholatnya di rumah dan di akhir waktu, yang penting kita laksanakan. Kita usahakan sekarang yang terbaik, lakukan yang terbaik. Kita sholat berjamaah di awal waktu di masjid itu pun juga taubat. Dulu kita lalai-lalai, alhamdulillah kok itu ada. Lalai sholatnya, malas-malasan, yang penting syah gitu kan, yang penting syah asal-asalan gitu. Sholat di rumah sah nggak? Sholat di rumah sah nggak? Sah gitu. Sambil dengerin TV sah nggak? Sah juga, sah ya. Ketika iklan kita sholat buru-buru gitu ya. Selesai iklan itu tampil lagi tayangan yang kita sukai, kita nonton lagi gitu. Iklan lagi, sunat lagi, itu sah nggak sholatnya? Sah sholat kali gitu. Nah, cuman sekarang bukan hanya sah saja. Ingin sholat kita ini berkualitas, ingin sholat kita ini berkuantitas, maka lakukan yang terbaik. Sholat di awal waktu, sholat berjamaah, sholat di masjid. Nah, itu amalus syariah. Itu taubat itu, bukan yang taubat itu melakukan dosa aja gitu. Enggak, melakukan yang terbaik juga itu adalah taubat. Taubat itu kan itu, ada taubat dari dosa, ada taubat dari kelalaian, ada taubat dari hal-hal yang kecil-kecil itu. Dosa-dosa kecil itu. Dulu kita kadang-kadang memuji, ngomong gitu ya. Ngomongin tetangga, ngomongin keluarga, ngomongin saudara, sekarang direm. Dan sekarang
Enggak sekarang kita jaga-jaga, kita sharing apa yang mesti kita ucapkan, apa yang mesti kita sampaikan. Itu pun juga taubat. Itu pun juga taubat. Dulu sholat kita ini, guru kita ini asal-asalan, yang penting saat sekarang kita sempurnakan gurunya, kita sempurnakan sunahnya, itu pun juga taubat. Nah itu amal syariah, itu namanya amal syariah. Itu taubat, pertaubatan itu termasuk amal syariah. Amal syariah. Alhamdulillah sekarang kita komennya dalam casing pun juga demikian. Dulu yang kita konsentrasikan itu baju bagus, pakaian bagus, itu kalau kita mau kondangan, mau kumpul-kumpul, mau rapat. Enggak, sekarang bukan yang itu. Sekarang mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pakai baju yang bagus, aku pakai sarung yang bagus, berusaha sebagus sesuai dengan kapasitas kita itu. Nah, di situ kita konsentrasi, baju kita rapikan, sorban kita rapikan. Ini kita enggak usah malu-malu. Saya kan bukan ustaz, malu enggak pakai sorban. Emangnya ustaz yang lupa pakai sorban? Semuanya ya Pak Guru. Bukan jatah ustaz ini, jatah semuanya ini. Ini jatah semuanya, hak semuanya kita pakai. Nah itu pertobatan, pertobatan dalam casing, pertobatan dalam pakaian, kan semuanya, semuanya. Jadi tasawuf itu gak identik dengan kekumuhan, dengan kekusutan, kumang, kucel, enggak. Tasawuf itu ya itulah itu diantaranya amal syariah itu, pertobatan dari semua amal itu, berusaha melakukan yang terbaik, berusaha melakukan yang terbaik itu adalah amal syariah. Amal syariah, taubat ya. Kadang-kadang mindset seseorang itu tergantung profesinya kan. Jangan aneh berbicara itu, kalau berbicara casing juga berbicaranya beda. Mohon maaf, enggak bermaksud menyudutkan atau menyalahkan itu, karena berbagai itu komunitas itu, komunitas itu ya, mempengaruhi. Kadang-kadang pejabat itu atau mereka beliau-beliau ini tidak tahu. Apa sih, saya mah tidak tahu makhluk BHS umpamanya kan gitu kan. Tapi ustaz-ustaz kok kiai seringnya dalam WA itu THR-nya dong BHS kan itu. Itu kenapa itu? Karena itu komunitasnya itu. Kalau para ahli, mungkin para tokoh atau para musyahadah berusaha untuk melakukan yang terbaik, itu konsentrasinya dalam hal yang terbaik itu untuk melakukan yang terbaik itu. Bapak-bapak waktu lebaran kena itu berapa? Ya? Yang bertaubatlah nanti. Bajunya yang 1.253.000 kenanya 25.000 itu terbalik Pak. Apa baju ini? Coba tanya ke ibu-ibu saya. Ini yang testimoni anak mertua saya kayak gitu soalnya. Kalau bajunya apa sih, seragamnya di mana, medianya berapa, ini kainnya berapa? Itu bajunya untuk bertemu temannya, untuk reunian, untuk alumni, berkumpul-kumpul dengan teman sekolahnya, mikir bajunya harus apa. Tapi kalau mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, enggak ngomong itu mukanya yang tahun kemarin ya, pede aja lagi. Cimutingan gitu. Itu pede aja gitu. Berarti itu ada yang salah. Jadi itu amal syariah itu berkaitan dengan gerakan-gerakan zahir itu. Gerakan-gerakan zahir itu. Itu amal syariah. Yang kedua ada amal syariah, yang kedua ada amal thariqah. Wa thariqatu li islahid dhamair. Ilmu amal thariqah adalah untuk meluruskan hati kita
kita berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan aqidah, ini dinamakan amalu qorito. Mencari hakikat kehidupan, mencari kebenaran dalam berprinsip, melahirkan keikhlasan dalam mengabdi, melahirkan ketulusan dalam berbakti, mencari kebenaran dalam berakidah, beriktikad, itu namanya amalut thoriqo. Karena amal tanpa dibimbing dengan amal thoriqo kadang terpleset juga, salah juga. Oke, syariatnya benar, dikirnya benar, tasbihnya juga betul, sholatnya juga di awal waktu berjamaah, tapi kadang-kadang thoriqonya salah, kadang-kadang dibimbing dengan casingnya casing Allah, tapi hakikatnya bimbingannya bimbingan setan. Ini harus hati-hati kita. Bacakan diri ini, itu datangnya dari itu. Jadi la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya fatah, ya razak, ya fatah, ya rajak, ya qawiyyu, ya matin. Bacakan 1000 kali dalam semalam. Allah itu semakin dibaca malah semakin hilang. Allah ini diucapkan, disebut 1000 kali dalam semalam, malah Allah itu hilang dalam hati kita. Ruh ibadah kita, hakikat ibadah kita itu hilang. Timbullah kepalsuan dalam beribadah, timbullah kepalsuan dalam bertauhid. Bacaannya la ilaha illallah tujuannya lain, yang hadir dunia. Nah, ini yang salah. Makanya dalam perjalanan-perjalanan itu, bagi para pencari Allah namanya salikin, itu ada yang dinamakan safar awal dalam beribadah. Ini nyambung gak nih ngomong kesini? Sambungin aja, nanti nanya ya. Pokoknya saya ini ngomong aja, nanti nanya ya. Kalau udah paham, udahlah, mumet di kepala gitu ya. Ya sekarang dicoba-coba aja dulu ya. Kita berucap, kita bertasbih, kita bertahmid, kita bertahlil sampai beribu-ribu kali, Allah itu malah semakin jauh. Kenapa? Hati kita yang semakin jauh. Karena perjalanan ibadah itu ada yang dinamakan safar awal, perjalanan pertama. Di sinilah dalam perjalanan pertama sering timbul godaan-godaan nafsu-nafsu lawama yang dibimbing dengan setan. Perjalanan awal ini beribadah ini, katakanlah Pak Ketua umpamanya, mohon maaf, maaf dari sini ke Jawa ya Pak, ke Kuningan atau Bur ini Sarua dan Sarumur gitu. Dari sini sudah tulus dan siap mau mudik, di tas ini sudah disiapin. Ini untuk Bapak, ini masih ada nggak? Ibu, ini untuk Ibu, disiapin amplopnya udah tebal, gitu kan? Ya Allah, ini untuk Ibu dan itu. Ini untuk saudara-saudara, ponakan-ponakan, ini udah disiapin ini. Pokoknya ini udah disiapin. Udah konsentrasi dari sini kan? Tujuannya ini bersilatur rohim dan ingin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, meminta maaf atas sebuah kehilapan serta ada lebihnya, ingin memberikan sebagian dari rezeki kita. Dari benteng apa tadi, kota baru ini melangkah udah bagus niatnya. Di perjalanan lewatlah pasar minggu, lewatlah Cibatu, lewatlah terus lewat. Di situ namanya safar awal. Mampirlah di Garut, gitu. Di Subang, mampirlah di Subang dan tidak diagendakan.
dari awal kita ini nggak mau mampir di Subang, toh ternyata kita mampir di Subang. Itu namanya safar Allah. Itu dalam perjalanannya itu, kehidupan itu kayak begitu. Kita ini tidak mengagendakan untuk mampir di Subang, tapi mampir juga di mana? Di Subang. Awalnya benar-benar aja mau sholat dulu kan gitu ya. Ketika kita mau sholat, di situ ada terlihat ada tukang warung, tukang kopi, tukang rokok. Mampirlah di tukang warung. Di situ pikiran lain datang, mindset lain datang. Oh, kayaknya ini harus disunat. Amplop buat ibunda kita ini harus disunat karena tidak ada budget untuk membeli kopi, tidak ada budget untuk membeli rokok, apalagi makan. Akhirnya disobek tuh amplop. Ya, dikorupsi itu. Disunat darah cuma 50.000 kan gitu. Cuma 50.000 diambil lah. Tadinya untuk ibunda kita sudah dikurangi lagi. Banyak perjalanan-perjalanan, karena perjalanan ini jauh itu mampir lagi, disunat lagi. Itu namanya syafar awal. Akhirnya setelah nyampe ke ibunda kita, yang tadinya hanya mau memberikan total itu katakanlah sekian juta, akhirnya dikurangi hanya ratusan ribu rupiah saja, tidak total, tidak sesuai dengan yang kita agendakan dari awal. Itulah dalam beribadah kita. Di sini kita sebagai abidin, kita sebagai pemula dalam mencari keriduan-keriduan Allah ini sering terganggu kayak begitu. Dan itu harus hati-hati, karena Pak Ketua tadi mampir di Subang dengan menyunat itu, dengan memotong itu bisikan-bisikan setan. Itu pun dalam beribadah, dalam berucap, kita bertahmin, kita bertahlil, kita bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Dilanjutkan, ya fatah, ya wazah, ya fatah, ya wazah. Tujuan awalnya ingin mencari keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ terbesit karena ada bisikan, bacakan ini, lu dapat karun bakal duit sekarun. Lu dapat rezeki, tunggu 2 minggu setelah baca ini 1000 kali dalam semalam. Tahajud jangan dilewatkan. Tunggu setelah ini 2 bulan kemudian akan ada rezeki yang tak terduga. Dawamkan itu. Itu namanya bisikan iblis. Kok gitu-gitu amat gitu kan? Mama minta omong, kayak mau rugi, kami dikali itu. Ini namanya siapa? Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam beribadah, jangan sampai Allah itu hilang. Sering gak terganggu kayak begitu kita? Sering ya? Tapi nanti ada obatnya, ini kan di sini. Itu pokoknya itemnya kita lagi membahas ini. Untuk memotivasi gak apa-apa. Nanti kan gitu ya. Untuk memotivasi supaya kita ikan rajin gak apa-apa. Tapi pada intinya hati-hati jangan sampai konteks pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala terganggu dengan dunia itu. Nilai ruh dari peribadahan kita jangan sampai terganggu dengan dunia itu. Nah, ini Ibnu Athaillah mengatakan di sinilah nuksonu roja inda wujudi zalal. Zalal di sini namanya dunia. Tanda-tanda seseorang bersandar terhadap amalnya itu hilangnya harapan-harapan kepada Allah manakala dunia itu hadir di tengah-tengah kita. Allah itu semakin jauh manakala wujudi zalal, hadirlah dunia ini. Hadir dunia ini tanda seseorang adalah hilangnya harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zalal itu dunia, katakanlah itu. Zalal itu kata aslinya itu terpleset, yang mengakibatkan makna asli itu terpleset, jatuh. Yang menjatuhkan itu adalah dunia ini.
terpleset, terselenak dalam salah sebenarnya. Kaya itu zalal, miskin zalal, sakit zalal, sehat zalal, itu ya. Ada yang mencaci zalal, ada yang memuji zalal, gak punya beras zalal, numpuk beras gak ATM-nya heng zalal, ATM-nya tak bertitik zalal. Nah, kalau semua itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi keistiqomahan kita, dengan adanya hal-hal itu berarti kita ini masih bersandar kepada dunia ini dan belum bersandar kepada Allah. Kalau lagi nggak punya duit, ini lemah. Mama kayaknya tuh menikmati aja. Kalau lagi punya duit, ATM-nya penuh, jadinya berbeda. Ngomongnya juga kenceng. Ngomongnya juga kenceng. Apakah terpengaruh kita itu dengan yang itu? Terpengaruh gak? Terpengaruh gak? Kalau gak lagi gak punya duit, pusing gak? Pusing. Berarti kita ini masih menghadirkan dunia di sini. Masih masih berkecimpung, masih berjibaku dengan hal-hal yang fana, yang tiada arti apa-apa pada hakikatnya. Dan itulah penipu. Seseorang akan merasa hina dan sengsara dan tidak akan menemukan hakikat dari kebahagiaan manakala dalam hatinya di situ masih ada tipuan-tipuan nafsu. Merasa miskin karena kita tidak punya duit dan lemah di depan orang lain, itulah nafsu. Merasa bangga dan sombong karena kita merasa lebih dari orang lain, itulah nafsu. Kita merasa lemah manakala tetangga kita ini punya kelebihan rezeki dan kita hanya punya sepeda kutub, katakanlah. Dan kita merasa miskin, merasa lemah, itulah nafsu. Dan itulah kesombongan yang nyata. Merasa lemah karena kita tak punya, itulah sombong. Jangan, bukan itu, aduh ini tawadu. Bukan tawadu, sombong tahu. Udah nggak punya. Nafsu itu. Jadi masih berjibaku dengan nafsu, itulah zalal. Jadi seseorang yang masih hadir di sini, dunia itu, zalal itu, kekayaan, kemiskinan, kesehatan, sakit, pengakuan, penghinaan, dan lain sebagainya, itu namanya dunia itu semuanya, dan itu fana semuanya. Kalau kita masih terpengaruh dengan itu, berarti kita ini masih berjibaku, masih berperang dengan yang namanya nafsu, dan kita ini tidak susah untuk mendapatkan kebahagiaan. Itu zalal namanya. Itu zalal namanya. Masa kita kalah dengan kuda? Masa kalah kita dengan unta? Maka masa kita salah mesti kalah dengan yang namanya kerbau? Kita ini manusia. Tapi kadang-kadang ini sering disering, ini pendengaran ini terpengaruh dengan apa yang disampaikan, apa yang didengar. Ini sering terpengaruh hati ini dengan apa yang kita dengar. Berarti kita ini masih kalah dengan yang namanya unta itu, masa domba-domba itu. Kalau begitu mulia siapa kita dengan domba itu? Halo? Coba Pak Kiai, kita lihat domba-domba itu lagi digembala itu. Kita tanya, lu jelek banget, itu ya. Ngomong itu, lu gak pakai celana, bau lagi, gimana domba itu sikapnya? Enjoy gak? Enjoy aja. Jelek aja. Waduh amat, lu jelek banget, bau lagi, gak pakai casing, gak pakai baju lagi, mandi jalan, kalaupun mandi harus pak sama majikan, jorok banget tuh, gak punya malu, gimana domba itu? Enjoy gak? Datanglah domba gadot,
dan cakep gitu ya, tanduknya gagah, wah cakep banget lu, gagah banget lu, keren banget lu, beruntung banget lu jadi makhluknya Allah ini, kerbau ini bagus banget. Apakah itu domba itu bangga gak? Enggak, biasa aja, dipuji pun biasa, dihina pun biasa aja, lurus aja gitulah domba. Nah kita ini sering terpengaruh dengan itu. Manakala ada seseorang ada yang menghina, menghujat dan lain sebagainya, kita ini marah-marah gitu. Pencemaran nama baik itu. Emangnya lu punya nama baik apa? Dihina, dihujat, sakitnya luar biasa. Dimanja, disanjung, itu sampai keluar dompetnya itu. Itu berarti terpengaruh. Itu namanya zalim. Itu namanya zalim. Terpleset. Nah, seseorang hilang rasa harapnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang harapan, rojak itu harapan, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, akan hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala di hatinya, dalam benaknya, dalam pikirannya masih ada yang itu. Zalal itu, dunia itu. Dunia itu apa? Yang tadi, kekayaan, kemiskinan, ganteng, jelek, sakit, sehat, dan lain sebagainya, itulah zalal namanya. Dan itu jangan membuat kita nuksan, muraja, hilang harapan-harapan kepada Allah. Nah, kembali lagi, tadi ada safar awal ya. Nah, hati-hati. Dalam hati-hati, dalam bertujuan, dalam beritikad, dalam beribadah itu, kadang-kadang kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sering terganggu dalam perjalanan keikhlasan itu dengan yang namanya zalal itu. Kita berzikir yang terpikir dunia. Kita bertahmid yang terpikir dunia. Itulah kekeliruan. Itulah kekeliruan. Datang ke kiai ini kan, jangan ke kiai ini kan, gak mustajab ini, gak jatuh ini doanya. Datang lagi ini ada bacanya ini, dibacakan sesuai dengan arahan-arahan sang kiai, bertahmid, bertakbir, bacakan di tengah malam itu, sepertiga malam itu bertahajud. Dan dibacakannya ya Fattah ya Razzaq ya Fattah ya Razzaq 1000 kali. Sudah setahun ini tetap aja gak ada perubahan. Begitu-begitu saja kehidupan. Disitulah ada menyalahkan, ah ini salah ini kiai ini ngejatuh, jelek nih doanya. Berarti itu zalal. Karena yang namanya nikmat itu bukan di sana. Kalau kita kalau konsentrasinya ke sana, ini bukan semalah semakin dekat, ini semakin jauh. Zalal itu namanya. Kalau orang yang beristiqomah itu tadi taubat ya. Yang kedua, kalau istiqomah itu terpengaruh dengan situasi dan kondisi apapun. Yang penting kita beristiqomah dalam beribadah. Kaya Allah yang punya, miskin Allah yang yang penting kita ardhito bikis matilah. Allah ini sudah tahu daripada kita. Allah ini sudah tahu akan kepentingan kita, akan kebutuhan kita. Kalau kita ini lebih konsentrasi kepada keinginan, kalau Allah itu bagi hambanya itu lebih tahu, lebih paham kepada apa yang kita butuhkan, bukan kepada apa yang kita inginkan. Allah itu lebih paham, lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalau kita ini lebih konsentrasi kepada apa yang kita inginkan. Kalau kita konsentrasi apa yang kita inginkan, disitulah nafsu. Kalau berbicara dengan nafsu, bagaimana kita ini mati di tengah-tengah kubangan nafsu itu. Seperti seekor semut mati di tengah-tengah madu itu. Kalau semut yang punya akal itu makan makan madu itu di pinggir, benar nggak?
Kalau udah kenyang ya pergi. Kalau kalau semutnya yang nafsu amarahnya tinggi, nafsunya tinggi, padahal kebutuhan perutnya hanya setetes, hanya setengah tetes, dia ini bernafsu, akhirnya loncat di tengah-tengah kubangan madu. Boro-boro bisa menikmati madu, dia mati di tengah-tengah kubangan madu itu. Itulah nafsu. Lebih dari kemerdekaan itu. Dia lebih dari kemerdekaan itu. Tahu tak kemerdekaan? Sorokan aja ini banyak orang Sunda kan ya. Tapi belajarlah dikit-dikit masa Pak Kiai nggak bisa kemerdekaan. Kemerdekaan itu overload gitu kan. Semut itu mati di tengah-tengah kubangan madu, di tengah kubangan gula itu karena dia ini terlalu bernafsu, ingin semuanya punya, ingin semuanya diminum, akhirnya nafsu. Kalau sesuai dengan kepentingan makanya di pinggir, lalu setelah kenyang udah tinggalkan itu semuanya, itu bakal menikmati kehidupan. Nah manusia ini sering berorientasi, sering berkonsentrasi kepada nafsu, akhirnya kenikmatan dan kebahagiaan itu tidak didapat sampai kiamat itu tidak didapat. Bayangkan gimana menghabiskannya, kebayang nggak korupsi 100 triliun? Kebayang nggak habisnya sampai kapan? Kebayang nggak bagaimana tumpukan-tumpukan uang itu? Bagaimana dengan perasaannya? Dan dia ditawarin kalau ada celah untuk korupsi lagi 100 triliun lagi, apakah dia ngambil juga? Ngambil lagi, itulah nafsu. Itulah nafsu. Ini orang kaya ini pasti nikmat yang dengan kekayaan itu, yaitu dibatasi dengan yang namanya apa itu tadi, yang namanya qanaat. Itu nikmat, itu pasti nikmat itu. Cuma bedanya begini, mungkin dalam tanggapan kehidupan. Tapi seseorang yang kaya dalam perasaan itu tidak ada beda, tapi dalam pandangan kehidupan pasti beda, dan itu tidak membuatnya apa-apa dan tidak membuatnya berubah. Kalau orang gak punya, makanya pakaiannya, kehidupannya juga sederhana, itu pasti beda dalam pengakuan. Tapi dalam perasaan tidak beda itu. Mereka ini pasti kaya. Cuma dalam kehidupan aja, dia ini tidak dipanggil bos. Itu aja bedanya. Orang sederhana itu, orang biasa ini, dia tidak akan dipanggil bos. Kalau butuh paling belakang, pastinya itu aja yang membedakannya ya. Itu duduk paling belakang, orang ketemu tidak cium tangan, itu aja bedanya. Jadi itu sederhana, kecil-kecil aja sebenarnya, sederhana aja. Itu aja bedanya, tidak dipanggil bos itu antara orang yang banyak dan orang yang tidak punya. Itu aja. Tapi kalau perasaannya nyaman, perasaannya nyaman, itu tidak akan membuatnya, tidak akan berubah perasaannya, biasa aja, enjoy aja. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya, itulah kekayaan sebenarnya. Enggak dipanggil bos enggak apa-apa, tidak dipersilakan di depan pun juga tidak apa-apa gitu. Orang manggil di jalan juga kalau ada kepentingan, mam kan gitunya. Orang biasa itu biasa dipanggil begitu ya, mam tolong bawain ini, biasa aja. Biasa aja gitu. Itu aja. Enggak ada pengakuan-pengakuan dalam seperti itu, hal-hal seperti itu aja. Ada kisah kecil ini, seorang kiai tawadhu, kesederhanaannya yang dimunculkan banyak santrinya, tapi dia ini, beliau ini sederhana sekali. Kerjanya ngambil rumput, punya banyak kambing. Banyak kambing, ngarit lagi. Adalah seseorang orang kaya mau nyantrenin kepada Pak Kiai itu, kepada pondok pesantren itu. Dia ini nggak tahu kiainya itulah yang sedang ngarit, sedang nyakit. Akhirnya nanya gitu, mah tolong pesantren ini mana? Oh itu Pak. Oh gitu, bisa bantu saya nggak? Oh bisa, apa yang saya bisa bantu? Tolong bawain pamrih anak saya gitu. Padahal itu Pak Kiai gitu. Oh siap, mangga nggak gitu? Mangga siap. Dibawain lah itu, dipikul. Mang, soknya, aman mang. Iya, tinggal aku abis tuturkan, siap, mangga.
biasa tuh sambil bawa ini cincingan teng-tengan saya. Bisa-bisa kok dipanggil lah itu Pak Kiai itu. Inilah orang yang tidak hancur perasaan dengan situasi. Bayangkan kalau ustaznya saya itu gesok, perlu saya ini yang punya. Tapi orang yang sudah juhud, musyahadah, makhluk itu tidak ada semuanya. Itu adalah kehendak Allah, itu adalah panggilan Allah. Angel aja, dipikulah dus itu. Ditempenglah cincingan itu, sampai pondok itu. Ke kantornya Pak, gitu. Siap, mangga. Dibawa ke kantor pesantren ini. Mana Pak Kiainya? Bentar saya panggil. Pada beliau. Masuk beliau rumahnya, digantilah bajunya, pakai baju ustaz, pakai kiai, datanglah lagi. Dilihat, kok yang tadi dia? Bapak mau nyantrenin putra? Iya, saya mohon maaf kalau bapak percaya. Sayalah yang dititipkan oleh Allah dan memiliki amanah untuk mendidikkan anak-anak ini, termasuk putra bapak. Silakan nyantren di pondok saya. Itulah orang yang mujahadah. Gimana kalau saya ini? Udah jangan ngomong misalkan sama Allah, gue ini yang punya. Itulah kehadiran-kehadiran sikap dari makhluk itu tidak akan mempengaruhi kualitas keilmuan, kepribadiannya seorang yang mujahadah dan musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rojanya kepada Allah, yang harapan-harapan kepada Allahnya sudah tinggi, sudah musyahadah, ya itulah seperti itu cerminan dari seseorang itu. Gak ngaruh apapun yang disampaikan dan diucapkan oleh tetangga itu gak membuat kita berubah. Prinsip itulah orang yang musyahadah dan bermusyahadah kepada Allah. Karena itu adalah namanya zalal, itu adalah fana, itu adalah makhluk tak terpengaruh. Masa kita harus kalah dan harus kalah dengan siapa itu? Domba-domba. Tetap aja merumput aja, enjoy-enjoy merumput. Mau ada yang mencaci, mau ada yang memuji, domba itu tetap aja merumput, konsentrasi supaya perutnya penuh. Itulah domba, masa kita harus kalah? Itu, jadi yang sering mengganggu kita itu dalam perjalanan bermusyahadah, bersaksi, bertujuan, beribadah kita kepada Allah itu, itulah gangguan-gangguan itu. Baik, sampai di sini. Itu tadi itu agak safar awal ya. Ini dalam safar awal ini sering terganggu itu seperti itu. Hati-hati dalam beribadah, kita ini konsentrasi. Jangan karena Ustaz ini ngomongnya kalau kita berdoa kita ini akan diberi kekayaan, tapi kok kita masih malah numpuk utang kita malah nambah. Bukan begitu ketenangan yang kita dapatkan yang kita harap. Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Beristiqomah, bertaubat dan beristiqomah. Bertaubat, taubat dari dosa, taubat dari kehilapan, dan bertaubat dari kelalaian, bertaubat dari sembrono dalam berpakaian, itu taubat juga. Ada yang ditanyakan sampai sini dulu? Mangga, silakan. Ya itulah pengganggunya. Karena di perjalanan-perjalanan itu Pak Ketua itu pulang dari sini ke Kuningan itu banyak gangguannya. Ada tukang kopi, ada tukang rokok, ada tukang nasgor, ada pecel lele dan lain sebagainya. Itulah gangguan-gangguan kita, sehingga kita bermaksud berbuat baik kepada ibunda kita ini terkurangi dengan sama mereka-mereka itu.
Nah, kita ini dalam berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu, itulah gangguan-gangguannya, penyakit-penyakit itulah. Dalam diri manusia itu ada yang menghilangkan derajat manusia sehingga dia menjadi sehingga dia ini menjadi orang yang memiliki penyakit kronis. Di antaranya itu, satu, seseorang yang memiliki pribadi-pribadi setan, dan kedua, pribadi-pribadi binatang. Itulah penyakit pribadi binatang, yaitu hubud dunia. Itu pribadi binatang itu. Hubud dunia, hubud syahwat, itu pribadi binatang. Hubud dunia, monyet itu. Itu monyet itu tidak akan cukup dengan yang namanya satu tangan. Kalau dia dilempar, pasti ngambil lagi dengan ke tangan yang kiri sampai penuh. Ketudah penuh perutnya ini disimpan di sini. Itulah monyet. Itulah binatang-binatang, walaupun dia ini sudah penuh di perutnya, tetap aja mengambil. Dan ada makanan-makanan di samping punya orang itu, pasti diambil itu. Itulah binatang. Nah, ini akan merusak pribadi manusia. Itu binatang itu, bubudunya itu. Enggak cukup dengan yang namanya 100 triliun, Pak. Malah berkurang itu. Merasa kurang aja itu. Kalau kita bayangin untuk 7 turunan 100 triliun, saya pikir cukup ya. Cukup enggak? Cukup untuk hari ini. Kalau kita menjadi pejabatnya, Allahu a'lam juga. Itu yang kedua yang mengganggu kita ini, penyakit itu adalah penyakit setan. Satu, penyakit binatang. Setan itu tidak suka sawah, tidak suka ladang, tidak suka mobil. Jadi itu bukannya, jangan nyalain setan, ini terganggu oleh setan. Bukan, itu terganggu oleh yang namanya binatang-binatang itu. Dalam hati kita ini punya pribadi kebinatangan. Kalau setan itu adalah sombong, ujub, takabur, riya, sum'ah, itu setan. Itu setan, sombong, takabur, ujub, riya, ingin dipandang oleh orang lain, sum'ah, ingin berbuat baik, ingin didengar oleh orang lain. Itulah setan. Kita menyumbang ke masjid, orang lain disebutkan, Pak Dedi 1 juta, Pak Hasan 2 juta, Pak Imron 500 ribu. Ini Pak Dede ini, saya mau nyumbang, kalau disebut, itu dah berusaha. Nah, itu sumah namanya. Itu sumah itu. Itu sumah, hati-hati. Itu namanya setan itu. Pausat-pausat ini dipanggil yang terhormat. Ustaz Hasan, yang terhormat Pak Ustaz Solihin, yang terhormat Pak Ustaz Khalidun, ketua DKM itu disebut. Sialan Ustaz, orang-orang disebut saya ketuanya tinggal di atas. Timbullah kedengkian di sini, merasa sakit hati, merasa tak diakui. Itulah penyakit setan. Yang lain disuruh di depan, Pak Kiai ke depan, Pak Kiai ke depan. Orang saya juga Kiai, kok dibiarin di belakang. Sakitnya di sini nih. Itulah penyakit hati itu. Setan itu namanya. Itu setan namanya. Jadi itu Pak Kiai. Itu ya yang mengganggu. Kalau tadi dalam perjalanan itu tukang dagang itu, kalau kita menuju jalan Allah, menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itulah yang sering mengganggu kita itu. Pribadi binatang dan pribadi setan. Pribadi binatang dan pribadi setan, itulah yang sering mengganggu kita. Kita bertakbir, kita bertahmid, kita bertasbih, yang terbayar rupiah. Ya Fattah, Ya Razzaq, itu asmaul husna, menyebut asma Allah, bermaksud berzikir. Tapi yang hadir dalam pikiran itu duit.
duit. Nah itulah yang salah. Itu barangkali semoga tidak puas jawabannya. Ada lagi, bangga? Ya bangga. Ya, maka ini dulu. Semangat. Menyambung ke lain aja. Nah, tak juga aja dan diri sendiri. Pengiran dari orang. Sekarang, atau misalnya kita membacakan dari yang membacakan ayat suci Al-Quran, bertilawah, atau tujuannya ternyata dipanggil ke Ustaz misalnya, panggilan ke Ustaz. Ternyata dia dalam hatinya ada benar rasa kagum diri sendiri bangga, itu masuk juga ya. Hati-hati itu bisa masuk. Hati-hati itu yang bisa masuk. Kalau orang yang benar-benar ikhlas, coba bayangin. Tadi sang kiai disuruh manggul kampus kira-kira. Ini orang-orang yang benar-benar mujahadah itu tidak akan jadi, tidak akan terganggu. Jadi hati-hati dengan panggilan-panggilan itu. Makanya Syekh Imam An-Nawawi, salah satu mujtahid gitu ya, beliau ini kalau ada panggilan-panggilan yang memuliakan, atau dia ini, beliau ini mendapatkan dunia-dunia yang seremonial itu, beliau ini nangis, Pak. Beliau ini nangis, bukannya ya, bukannya malah menepuk data. Ini Imam Nawawi ini kalau ada panggilan-panggilan yang memuliakan beliau ini nangis, beliau ini. Betapa berat amanah ini, ya Allah, kau titipan panggilan mulia ini kepadaku. Ini akan dipinta pertanggungjawaban di depan bin Allah, namun bila ini dan dititipin harta, ditambahkan harta, nangis Imam Nawawi itu. Ya Allah, apakah ini saya ini memerlukan harta kekayaan ini, padahal yang aku butuhkan bukan ini. Ya Allah, na'udhu bila ini dari jalan kusiksa aku karena ini. Itu Imam Nawawi. Makanya hati-hati dengan panggilan-panggilan yang memuliakan itu. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat Pak Kiai Haji, hati-hati, jaga perasaan itu. Boleh kita mengakui status orang lain, tapi kita jangan berubah dalam pendirian kita. Ya, dalam itu juga, dalam ujian makhluk itu hati-hati itu kan. Mohon maaf itu. Datanglah dari ini, datanglah Pak Kiai, bisakah hadir rajaban di pesantren di DKM saya? Bisa hadirkah di tablik saya? Telepon dulu teman kita itu. Di situ budgetnya berapa? Dengar lagi di sini amplopnya berapa? Oh, aku ngambil yang ini aja, udah ini yang batalion. Wah, ini pacar udah. Hati-hati itu semuanya, hati-hati itu semuanya. Bisa menghancurkan derajat kita. Hati-hati. Itulah bisikan-bisikan setan itu. Mangga. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan tadi penjelasan bahwa di awal katakanlah ilahulah maksudah kinallah, kemudian ada penekanan bersandar, ada istilah tadi secara syariat dan orekot ya, dan dijabarkan termasuk kalimat-kalimat yang diucapkan. Sebenarnya kalau yang saya tangkap poinnya itu adalah kita menjaga niat. Ya. Maksud saya jangan sampai salah tangkap kodek itu seolah-olah bacaan itu tidak punya makna. Ya. Apalagi banyak yang namanya fadilah-fadilah bacaan. Ya. Seperti Yasin, Waqi'ah, segala macam. Termasuk juga mungkin ada pendapat-pendapat ulama. Ketika ada orang awam meminta solusi, dia mengusulkan tadi. Itu memang banyak terjadi. Coba baca solawat. Coba baca ini. Nah mungkin sih yang perlu dijelaskan lebih clear supaya tidak ada salah paham. Apa yang mesti dijaga, jangan sampai kita itu salah. Kemungkinan besar mungkin ada masalah niatnya. Sebab maksudnya adalah pertama la ilaha illallah, maksudnya illallah, tapi karena kita ada masalah di kita, waktu kita zikir, yang mikir itu bukan Allahnya, tapi duitnya, proyeknya, mungkin seperti itu. Ya. Nah mungkin bagaimana nih Pak, kiatnya supaya jangan sampai kita tetap bisa menjaga. Jangan sampai justru tadi, kuas mengusaha
kira mati gitu ya. Jangan sampai ada nanti pengertian bahwa percuma lah baca waqiah, percuma baca Yasin. Seperti itu. Nah, mungkin itu juga perlu khawatir sebab kalau tasawuf itu ringan-ringan berat gitu ya. Iya, iya. Ya. Kadang-kadang ini mungkin lebih kecil kan. Iya. Jadi bagaimana nih supaya bahwa ayat-ayat itu memang betul dan dijamin dengan mungkin caranya. Paling tidak mungkin yang tadi. Cara menjaga niat supaya kita tetap terkebak. La ilaha illallah, la maksudah illallah. Begitu, terima kasih. Iya, itu menguatkan saja bukan pertanyaan. Jadi bagaimana untuk menguatkan itu, kita harus tamat ngajinya. Karena poinnya ini di sini, gimana dengan fadilah waqiah, bagaimana dengan fadilah Yasin, bagaimana dengan fadilah surah Al-Hajj, bagaimana dengan fadilah Asmaul Husna, aurat-aurat itu gitu. Nah, nanti ada clue-cluenya dalam apa yang disampaikan. Saya ini kan hanya, katakanlah saya ini hanyalah corong, hanyalah apa ini, mik ini, toa inilah gitu. Saya ini hanya menyambung lisannya. Kalau di sini disederhanakan hanya menyambung lisannya Syekh Imam At-Thailah Asy-Syakandari. Ya, kalau di sana sanadnya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Endingnya gimana nanti? Ini ada clue-cluenya sendiri. Cuman ini poinnya di sini hati-hati dengan hadirnya dunia itu dengan tujuan-tujuan itu, jangan sampai melupakan kepada inti dari tujuan ibadah kita. Bukan Allah kia tidak ada manfaatnya, naudzubillah min dzalik, bukan itu. Tapi hakikat dari beribadah kita ini nanti Pak ada makom ikhlas. Ini ikhlas ini bervariasi, ini bertubi-tubi nih. Banyak ini ikhlas kelas awal, ini ikhlas kelas 2, ini kelas eksekutif, nanti ada ini. Ini ada ikhlas itu, ini nanti ada makom ikhlas itu namanya. Insya Allah. Tapi kalau digambarkan malam ini kan waktu juga. Makanya supaya tidak ada miss, supaya tidak ada ini, kita ini semoga kita beristiqomah. Beristiqomah insya Allah. Jadi pasti kurang ini penjabarannya. Untuk tambahannya semoga kita dipertemukan kembali. Jamaah ada lagi enggak? Cukup. Oke. Jamaah rahimakumullah, kita dapat simpulkan dari pertemuan pertama ini di bulan Syawal ini yaitu dalam hikmah yang pertama, tanda-tanda seseorang min alamatul ihtimad, tanda-tanda seseorang bersandar terhadap amalnya, dia ini sering mengurangi, sering itu nuksanul raja, berkurangnya harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkurangnya harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja itu harapan, ya. Harapan kepada Allah. Jadi ada raja, ada khauf. Itulah yang harus kita pakai. Raja ini harapan. Katakanlah kalau dalam motor ini, kalau dalam mobil ini, roja ini gas, itulah harapan itu. Dan ini roja ini kita harus tancap, harus pegang itu manakala kita ini sedang ada dalam kekurangan. Kalau dosa kita ini lagi terpeleset kepada kekeliruan, itu jangan sampai menghilangkan roja. Harapan-harapan kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun, Allah ini Maha Pengamat, apa? Pengampun, Maha Pemaaf. Itu ketika kita sedang ada dalam kekeliruan, jangan lupakan roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Khauf, manakala kita sedang naik, kalau sholat juga kita sedang khusyuk, bertakbir juga kita sedang khusyuk, sholat juga kita sedang khusyuk, ke masjid juga kita sedang rajin. Ini harus hati-hati, tancap itu dipasang khaufnya itu. Takut. Kita punya dunia, takut. Ya Allah, ini titipan kayak Imam Nawawi tadi, sampai beliau ini nangis. Ya Allah, kau titipkan dunia ini, padahal aku ini cukup sepiring juga, tapi kau titipkan di hari ini sampai 10 piring. Ya Allah, takut yang 9 piring ini akan menjadi hisaban yang sangat berat kepada kita. Itulah takut.
Kalau kita lagi beribadah ke masjid, di situ pasang takut, ya Allah, saya ini berjamaah, jangan sampai hilang fadilah berjamaahku dengan yang tadi itu, sehingga kau hilang dari harapan-harapanku karena aku memimpin dan berharap dunia-dunia. Ya Allah, jangan sampai pandangan dan pujian orang lain ini dengan memanggil kita menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang baik, mengganggu perasaan kita, mengganggu prinsip kita, mengganggu keistiqomahan kita. Kita ini sering bangga dengan pujian, hal hati-hati pasang. Aku takut dengan panggilan-panggilan ini. Aku takut Pak Kiai, Pak Ustaz. Ya Allah, aku takut dengan panggilan ini. Jangan sampai sombong dalam hatiku muncul dengan panggilan ini. Itu hal itu. Kalau kita lagi mundur, apa itu? Lagi berkurang mungkin dalam itu, dalam perjalanan itu, apa turunan itu bahasa Indonesia itu. Ya? Ya, dalam turunan itu kita harus pasang di situ roja. Kalau kita lagi naik itu pasang di situ khauf. Kalau dalam kendaraan, kalau kita lagi mudun pasang rem. Kalau kita lagi nanjak pasang gas. Itulah khauf dan roja. Itu barangkali yang semoga kita puas. Semoga puas. Jadi supaya tidak ada gimana ini salah ini gimana, ya minggu depan semoga kita dipertemukan lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas kekhilafan, untuk banyak kekurangan. Yang baik itu yang kami maksud dan yang kami harapkan. Yang salah itu ada kekeliruan lisan saya sendiri. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.